Halo semua, hai. Jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang beasiswa. Nah, jadi ini pas banget nih buat kalian yang kemarin baru selesai ujian nasional, masih bingung mau kuliah di mana, masih cari-cari kuliah yang bagus itu di mana. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita tentang kuliah di Cina. Kok bisa dapat beasiswa? Nah, jadi dulu ceritanya gini nih. Dulu dapat info dari kepala sekolah kalau ada beasiswa dari Cina. Nah, tanpa pikir panjang, akhirnya saya pergi ke sekolahan untuk cari tahu benar gak sih ada beasiswa. Kemudian saya dikasih brosur, dan di brosur itu tercantum lembaga yang mengurusi beasiswa ke Cina. Nah, setelah saya tanya-tanya ke lembaga tersebut, akhirnya saya dengan memberanikan diri pergi ke Surabaya. Nah, di situ saya pengen tahu gimana sih sistem beasiswanya. Nah, setelah tahu dengan sistem beasiswanya, beasiswa yang saya ambil nih namanya Jasmine Scholarship. Jadi Jasmine Scholarship adalah beasiswa dari pemerintah Cina yang ditunjukkan untuk pelajar-pelajar asing di luar negeri yang ingin bersekolah di Cina, khususnya di provinsi Jiangsu. Nah, apa yang didapat dari beasiswa ini? Yang pertama, bebas biaya pendidikan sampai lulus. Kemudian bebas biaya dormitory. Nah, saya nggak akan ngomongin terlalu panjang lebar tentang Jasmine Scholarship. Pokoknya bagi kalian yang ingin melanjutkan sekolah atau ingin mencari beasiswa di provinsi Jiangsu, saya akan membantu kalian. Kalian cukup komen di YouTube atau di Instagram saya. Saya dengan senang hati akan membantu kalian. Oke, lanjut ya. Setelah tahu tentang sistem beasiswanya seperti apa, kemudian saya memberanikan diri untuk mendaftar. Dan waktu itu masih zaman-zamannya baru lulus SMA, masih belum tahu bagaimana dan resiko di luar sana. Ya, saya mencoba untuk memberanikan diri. Entah itu kedepannya mau seperti apa, itu dipikir di belakang. Dan pilihan-pilihan tersebut membawa saya seperti ini. Intinya keluar dari zona nyaman, merubah cara pola pikir saya, merubah saya menjadi lebih mandiri. Dan merantau membuat saya lebih berubah. Tidak membuat saya pintar sih, tapi intinya merantau adalah membuat saya lebih berubah. Dan saya tidak pernah menyesal keluar dari zona nyaman itu sendiri, karena bagi saya masa-masa muda ini adalah masa-masa bagaimana kita akan melangkah untuk kedepannya. Buat kalian yang baru lulus SMA atau masih muda, mumpung masih punya energi terlalu banyak, bagi saya masa muda adalah masa dimana kita harus berjuang. Dimana kalau misalnya kita lihat mungkin teman-teman kita di luar sana masih bisa bersenang-senang, belum memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Bagi saya sendiri memilih untuk bekerja keras di usia muda. Kenapa? Karena di usia muda adalah waktu yang pas untuk memulai hal-hal yang baru, untuk merasakan hal-hal yang baru, untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena saat kita lanjut usia nanti, di usia-usia senja, kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini lagi. Bagaimana kita berjuang saat masih muda. Dan intinya attitude-attitude kita sebelumnya akan membawa kita seperti apa ke depannya. Dan buat kalian yang punya mimpi-mimpi besar, berarti kalian harus 3 kali lipatnya lebih banyak berkorban. Berkorban di usia muda gak ada salahnya kok, daripada kalian ntar di usia tua berkorban udah tua gak ada tenaga. Nah, kita mau jadi apa? Lebih baik di masa muda kita cari jati diri kita, kita itu seperti apa sih. Nah, lebih baik daripada kita berfoya-foya, bersenang-senang, gak ada salahnya untuk mencoba. Dengan mencoba kita akan merasakan bagaimana waktu kita muda dulu berjuang. Bagi kalian yang pengen bersekolah di luar negeri, khususnya di Cina, takut biayanya mahal, kak, kuliah di luar negeri kan biayanya mahal. Nah, kalau boleh jujur ya, saya di sini sudah 2 tahun kuliah di Cina, dan saya per bulan untuk biaya hidup sendiri itu sekitar
600.000 sampai 1 juta. Nah, itu cukup untuk 1 bulan. Bayangkan kalau kita bersekolah di Indonesia, masih harus cari tempat kos, masih harus biaya hidup sendiri, SPP, itu malah jauh lebih banyak, jauh lebih mahal dibanding dengan harus bersekolah di luar negeri. Karena apa? Karena dulu waktu saya untuk mendaftar beasiswa di luar negeri di Cina ini, saya kalau dulu ya, ini nggak tahu sekarang, kalau dulu sekitar 12-13 juta itu sampai lulus 3 tahun. Nah, kemudian itu semua tidak ada lagi yang perlu dibayarkan, kecuali ada asuransi yang itu harus dibayarkan setiap tahunnya, kemudian biaya hidup untuk makan kita sehari-hari dan untuk kebutuhan pribadi. Nah, bagi saya, kalau saya sendiri sih 600 sampai 1 juta itu tuh sudah cukup. Itu tergantung bagi kalian, tinggal lifestyle-nya seperti apa. Apakah kalian tipe orang yang boros atau berani menahan lapar atau yang lain-lain. Itu tergantung dari diri kalian sendiri. Tergantung kalian tuh ke luar negeri itu mau emang benar-benar belajar atau cuma mau jalan-jalan ke luar negeri. Intinya dimanapun kalian berada, lakukanlah hal yang terbaik dan jangan lupa dan selalu ingat di mana kalian berasal, itu adalah diri kalian. Jangan pernah berubah. Buat kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube link saya. Sekian dari saya, terima kasih. Dah.